Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa melihat indahnya matahari terbit di kaki Gunung Slamet, tepatnya di objek wisata Guci yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sekaligus saya ingin menunjukkan rute menuju tempat pemandian air panas GTA, yaitu Graha Tirta Ayu. Sebelum teman-teman menyimak video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu channel ini dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa melihat video-video selanjutnya untuk bisa kita nikmati bersama, menikmati pemandangan dan indahnya panorama di sekitar kita yang akan saya suguhkan lewat channel ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Mari kita bersama-sama lihat indahnya pemandangan di objek wisata Guci. Sebelumnya saya informasikan, saya berangkat jam 6.30 pagi karena saya sengaja datang ke objek wisata Guci ini untuk bisa melihat indahnya matahari terbit di kaki Gunung Slamet. Maka dari itu videonya kelihatan rada gelap, tapi nanti insya Allah kalau kita sampai di atas sudah ada sedikit sinar matahari sehingga videonya akan lebih terang. Mari kita simak bersama perjalanan menuju kolam renang air panas GTA Graha Tirta Ayu.
Belakang itu letak objek wisata Guci. Itu tepatnya gedung Hotel Dua Tang. Kemudian objek-objek wisata yang lain. Jam 7 tepat ya teman-teman. Ini kolam renang baru dibuka. Tadi saya nunggu sebentar karena datang terlalu cepat. Saya datang jam 7 kurang seperempat sampai sini. Nah ini kolam renangnya baru dibuka dan ada beberapa orang juga menunggu tadi sama saya. Sekarang sudah mulai mandi itu di bawah. Nah ini saya mau nunjukin nih resto yang ada di Geraha Tirtaayu ini. Di sini kita bisa pesan berbagai macam makanan atau minuman, panas maupun dingin ada di sini. Nah itu kolam renangnya ada di bawah resto persis. Ada yang buat dewasa, ada yang buat anak-anak. Jadi apabila kita berlibur bersama keluarga di sini ke objek wisata Guci, kemudian mampir ke kolam renang GTA ini, jangan khawatir karena di kolam renang GTA ini ada yang buat dewasa dan ada yang buat anak-anak. Perlu saya ingatkan teman-teman, ini kolam renang airnya panas ya. Jadi jangan khawatir kalau kita datang di sini terlalu pagi atau kita datang malam. Jangan khawatir karena airnya panas. Jadi kita bisa mandi sepuasnya tanpa takut nanti kita masuk angin ya. Thank you.
Matahari pagi sudah mulai muncul, teman-teman. Di bawah kaki Gunung Slamet. Nanti saya tunjukin penampakan Gunung Slamet secara jelasnya. Ini penampakan Gunung Slamet, teman-teman. Saya zoom ya. Seperti kita di bawah kaki Gunung Slamet persis. Demikian informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menambah referensi tempat wisata yang akan kita kunjungi di akhir pekan nanti, bersama dengan keluarga dan orang-orang yang tercinta. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.